Tilly, Tilly ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. Tilly, Tilly ball, the night birds are chirping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, sekarang ini kita sedang berada di Desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, di makam Waliullah Mbah Sembana atau Ki Sembada. Makam Kiai Sembana atau Mbah Sembada ini sangat antik dan unik karena makam ini panjangnya sekitar 15 meter. Dikisahkan pada tahun 1690, pasukan Untung Suropati dari Batavia menuju ke Kartosuro. Beliau bersama Ki Sembada atau Mbah Sembana, Ki Singamerta, Ki Santek, dan Ki Kejawar singgah di Desa Selapura, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Di situ pasukan dari Untung Suropati sempat menanam senjata atau mengubur senjatanya agar tidak diketahui oleh kompeni. Dan Untung Suropati meninggalkan pasukannya di Desa Selapura dan Pagerbarang ini, kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Kartosuro. Kemudian Mbah Sembada bersama dengan Ki Singamerta, Ki Santek, dan lainnya singgah di Desa Selapura. Makamnya ada di sebelah sini ya sahabat semua. Ini adalah makam dari Mbah Sembana atau Mbah Sembada. Makamnya panjangnya sekitar 15 meter. Ini sahabat semua, kita sudah berada di depan makam Ki Sembana atau Mbah Sembada yang makamnya panjangnya sekitar 15 meter. Kita akan masuk dari pintu di sebelah utara, di sebelah sana. Kemudian nanti kita akan keluar di pintu sebelah selatan. Makam ini sangat luas sebenarnya karena di kanan kirinya adalah pemakaman umum dari warga sekitar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Allah kubur. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat semua, makamnya panjang sekitar 15 meter dan di tengahnya ada pepohonan yang membelah makam ini dan diameternya sepertinya pas berada di tengah-tengah dari pemakaman ini. Dan di sekitar pemakaman ini terdapat makam-makam yang sangat sepuh dan sangat tua. Diperkirakan beliau semua ini adalah murid dari Mbah Kiai Sembana atau Mbah Sembada dan pasukan dari Untung Suropati. Makam ini sangat asri, sejuk dan rindang. Dan makam ini panjangnya sekitar 15 meter. Kita lihat dari pintu depan sebelum kita menuju ke pintu belakang. Kita lihat makamnya dari sebelah utara depan. Makam ini sangat antik dan unik karena panjangnya sekitar 15 meter. Dan di sini sudah disediakan tempat untuk kita semua barangkali mau bertawasul, berkirim doa kepada alal kubur yang ada di tempat ini, waliullah yang ada di tempat ini. Dan alhamdulillah kami tadi sudah melakukannya bersama dengan sahabat saya dari channel Auto Melencing dan sahabat saya yang dari Desa Bumi Jawa. Ini ya sahabat, kita lihat makamnya dari sebelah barat. Panjangnya sekitar 15 meter. Dan di tengah pemakaman ini terdapat pohon yang membelah di tengah-tengah dari pemakaman ini dan diameternya itu sepertinya sudah pas berada di tengah-tengahnya sahabat semua. Dan makam ini, pohon ini maksud saya, pohon ini juga pohon yang sudah tua dan sudah tinggi, kelihatan dari depan makam atau dari
desa yang ada di Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ini. Pohonnya sudah sangat tua dan sudah sangat rimbun, menutupi dari areal pemakaman ini, dan tempatnya itu sangat teduh dan adem. Cocok sekali untuk kita di sini berziarah, bertawasul, berkirim doa, ataupun menyepi di makam yang sangat antik dan unik ini. Kita lihat ke belakang, kita lihat di sebelah selatan, di sini juga disediakan musola. Musola ini untuk kita semua beribadah sebelum melakukan tawasul, zikir di makam yang ada di sini. Dan di belakang musola ini terdapat sumur dan tempat untuk berwudu, dan di sana itu adalah sungai. Sungai yang berada tepat sekali di pinggir dari pemakaman ini. Kita lihat makam panjang ini dari sebelah selatan, area sebelah selatan, biar kelihatan jelas dan full gambarnya. Kita lihat dari sebelah selatan, makamnya panjang sekitar 15 meter sahabat semua. Dan di tengah pemakaman ini terdapat pohon yang sangat besar dan sepertinya membelah pas di tengah-tengah diameter dari pemakaman ini. Dan pemerintah Kabupaten Tegal sudah membangun makam ini menjadi sangat bagus dan sangat indah karena dikelilingi oleh pagar pembatas berupa besi rantai, sehingga sangat dijaga sekali tempat pemakaman ini. Sahabat semua, ini adalah makam Waliullah Mbah Sembana atau Mbah Sembada. Beliau adalah pejuang di saat tahun 1690 bersama dengan pasukan Untung Suropati yang terdampar di kota Tegal, di desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Ini kita melihat makamnya dari sisi sebelah selatan dan di ujung sudut sebelah selatan. Ini ya sahabat semua, diameter dari pohon ini tepat sekali membelah di tengah dari pemakaman ini. Panjangnya sekitar 15 meter. Dan banyak sekali peziarah yang datang ke tempat ini untuk mendoakan waliullah yang ada di sini, mendoakan semua ahlul kubur yang ada di sini. Oke sahabat semua, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Dari desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, kami akan segera pulang karena ini hari sudah sore. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.